Di hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai mitigasi bencana alam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi tentang mitigasi bencana alam. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Oke, kita akan segera membahas materi kita yang pertama. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan pertemuan dari lempengan belahan bumi menyebabkan rawan terjadi bencana alam. Beberapa bencana alam yang terjadi belakangan ini menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sebagai contoh, tsunami di Aceh pada tahun 2004, meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta, gempa bumi yang beberapa kali terjadi di Sulawesi dan Maluku, dan banjir besar Jakarta pada awal 2013 merupakan beberapa contoh bencana alam yang menimbulkan kerugian cukup besar. Dari latar belakang bencana alam di Indonesia tersebut, sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Hal ini disebabkan karena bencana alam dapat terjadi kapan saja. Kita harus selalu siap tanggap untuk menghadapinya. Melihat dampak yang ditimbulkan dari bencana alam sangat besar, maka bencana alam harus ditangani dan ditanggulangi dengan cepat dan tepat. Penanggulangan bencana ini harus dilakukan sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Maka mitigasi bencana alam merupakan upaya yang dapat dilakukan terus-menerus untuk mengurangi resiko bencana sehingga dampak yang ditimbulkan bencana dapat ditekan sekecil-kecilnya. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya lapisan kulit bumi, di mana getaran ini dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan harta benda. Yang kedua, letusan gunung api. Gunung api adalah gunung yang mempunyai lubang kepundan, tempat keluarnya magma atau gas ke permukaan bumi. Letusan gunung api ini mengeluarkan abu panas, aliran piroklastis, gas, dan debu. Yang ketiga adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang tinggi atau gelombang besar yang menghantam daerah pantai dan pesisir, terjadi sebagai akibat adanya gempa bumi di dasar laut. Yang keempat adalah banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan ketika terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Biasanya banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, daerah tangkapan hujan menerima air yang banyak akibat hujan yang deras, kemudian dalam waktu yang lama air akan meluap dan menggenangi daerah rendah di pinggiran sungai. Berikutnya yang kelima, kekeringan. Kekeringan adalah kondisi curah hujan yang kurang dari normal sehingga mengakibatkan cadangan air semakin berkurang bahkan sampai tidak ada. Karakteristik bencana alam yang keenam adalah tanah longsor. Tanah longsor ini merupakan pergerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring secara tiba-tiba dengan volume yang besar dan sekaligus.
Oke, yang ketujuh adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini merupakan suatu kondisi api yang tidak terkontrol yang terjadi pada daerah hutan. Oke, yang terakhir atau yang kedelapan adalah angin puting beliung. Angin puting beliung ini adalah angin yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 90 km per jam. Oke, demikian tadi pembahasan materi kita tentang mitigasi bencana alam. Dan dari materi yang sudah kita bahas, maka adapun kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pagi hari ini adalah bahwasanya mitigasi bencana alam itu sangat diperlukan ketika terjadi bencana alam untuk mengurangi kerugian, baik kerugian material maupun kerugian korban jiwa. Dimana jenis-jenis bencana alam di Indonesia ini sangat banyak ya, diakibatkan letaknya yang berada di bawah lempengan sehingga merupakan kondisi yang rawan sekali bencana, seperti angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan, banjir, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, itu tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran kita sampai di sini untuk hari ini. Dan minggu depan kita akan membahas tentang siklus penanggulangan bencana. Ibu harapkan supaya kalian tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.